Halo, saya Mike Mohede. Sekarang saya lagi ada di iCan Studio Live. Dan ini jadi pengalaman pertama, serius pertama kali saya masuk ke dalam studio, tapi nuansanya homey, terus kayak enggak bayangan saya ke depan nanti sih kalau misalnya saya bakal ada satu project yang serius dan lumayan susah dan PR, saya kayaknya bakal milih studio di sini karena ngebawa kita pada satu zona nyaman, bukan berarti yang negatif ya, zona nyamannya di sini kita merasa nyaman, kita latihan, kita bisa berekspresinya enak karena suasananya kayak di dalam rumah. Dan kalau mengenai alat ya saya nggak ngerti, kalau alat saya tinggal buka cangkem terus nyanyi aja, tapi di sini emang jadi satu alternatif dan tempat latihan setelah kita berangkat mungkin sini macet-macetan, tapi kita ngedapetin apa ya, ya itu satu ambience yang fantastic. Masih ini sofa itu aja, mikrofon enak sama enak musik. Baru 3/4. 1, 2, 3, 4. Lama kayak nggak bakal berasa gitu, jadi studionya emang very